Hello Data People, kembali lagi di Data Dealer Spend dalam program Trainer Review. Nah, kali ini kita akan jadi channel pertama nih yang ngebahas Adidas Bali generasi pertama sampai yang modern. Tapi gue nggak sendirian, Dead People. Sama pemiliknya, Om Pedro. Om, sebelum kita review detailnya nih, gue mau cerita sedikit nih, Dead People, tentang Adidas Bali. Jadi, otaknya dari Adidas tuh sebenarnya anak dari si Adi Dassler, namanya Horst Dassler. Jadi kalau ayahnya nih lebih ke teknis, kalau anaknya ini strategi marketing. Jadi anaknya ini ditempatin di pabrik di Perancis tuh tahun 59. Nah, dia ini Om, bikin inovasi. Sepatu buat laser, buat santai. Jadi buat olahraga sama yang buat santai. Nah, sepatu buat santainya itu rata-rata diambil dari nama pantai, nama pulau, destinasi liburan. Terus para fans Adidas nih ngasih nama akhirnya nih, Island Series. Yes. Jadi sebenarnya dari people Adidas nggak ada tuh ngasih nama serinya tuh Island Series, nggak ada. Adidas ngasih nama sepatunya ini Laser Series. Nah, itu dimulai di tahun 70-an tuh, dari mulai Tobacco, terus apa namanya nama pulau yang kita lihat di sini, Adidas Bali gitu. Nah, ini Adidas Bali tahun 77. Yang lumayan langka banget nih, makanya Om Pedro lumayan gokil juga nih bisa dapetin. Kenapa langka? Tau gak Om, jadi ini sepatu hanya rilis di Inggris, di bawah retailer namanya Peter Black Limited. Ya, jadi cuma dia yang bisa ngeluarin, dan rilisnya di Inggris tahun 77. Makanya peredarannya lumayan dikit. Om Pedro beruntung banget nih dari people dapetin inian gitu. Nah, sebenarnya di tahun 80-an juga ada Pedro Adidas Bali, yang generasi yang berikutnya agak lebih beda gitu. Cuma kita bahas yang di sininya aja ya gitu. Nah, nih Om, sebelum kita bahas detailnya nih, boleh ceritain nggak Om, cara dapetin sepatu ini tuh sejarahnya gimana sih? Atau ceritanya gimana sih? Gitu. Ya, awalnya setelah gue tahu ada Island Series atau Laser ini, ada nama-nama pulau di Indonesia, gue coba cari sih gitu. Java udah dapet duluan, Borneo juga udah, terakhir Bali. Nah, di track-track waktu itu udah ada nama sih, salah satu nama, Eddie Cheng itu di Hongkong. Tapi dia nggak jual. Itu kolektor gila juga tuh. Nah, terus kita cari-cari di awal, ada nih opa-opa dari London. Jadi dia bilang, gue punya, hanya waktu itu masih musim dingin ya. Dia naruh barang-barangnya itu kalau di luar dia ada storage sendiri lah, kayak gudang sendiri. Letaknya bukan di rumahnya, jadi dia sewa satu gudang emang untuk barang-barangnya dia. Tapi karena dia udah opa, udah tua, dia perlu waktu nanti pas musim panas saja. Dia mau cek, kayaknya barangnya ada. Gue nunggu tuh sekitar hampir satu tahun lebih lah. Ya, dari musim dingin, musim semi, musim panas. Ya, enggak sampai satu tahun sih, tapi hampir setahun itulah. 8 bulan mungkin ya. 8 bulan, 9 bulan. Nah, setelah itu dia ke sana, dia cek, di gudangnya ada. Ini masih nyimpen. Masih bagus. Walaupun ini use ya. Ini kayaknya dia pakai untuk nginjek apalah ini kayaknya. Hanya itu aja, tapi secara keseluruhan masih bagus banget ini. Bagus banget. Adidas Bali dengan kondisi paling prima kali ya. Warnanya aja mungkin ya. Iya. Warnanya bingung juga dari antara mirip sama Tahiti zaman dulu yang kali ya, Om. Kebetulan Om Pedro punya nih Dead People. Nih, gua kasih unjuk nih. Tuh, mirip kan Dead People? Prancis. Sama-sama made in France. Cuman 77. Base-nya beda, kalau Tahiti itu lebih ke Tobacco, kalau Bali itu mirip kayak Samoa ada tipe. Gitu. Nah, itu dapetin, terus akhirnya dikontak, dia nyimpen, bayarin. Berapa kira-kira? 2.000. Pon? Iya. Wah, seger. Dia mau pensiun katanya. Oh. Iya.
langsung dikirim ke sini. Di sini jalan nggak ada hambatan segala macam. Nggak ada. Nah, itu nanti cerita yang sesuatu yang lain ya. Oh, yang lain. Itu ada. Aduh. Ada dramanya. Ngeri dan ini barang. Dramanya yang menunggu aja satu musim. Oke. Okay. Nunggu dari musim panas, dari musim dingin ke musim panas. Gitu. Yuk kita bahas nih sepatu dari people. Yang pertama kita bisa lihat nih Om apa namanya upper-nya sama-sama sweat nih dari people. Sweatnya juga mirip-mirip agak gondrong gitu. Di bagian quarter, toe cap sampai heel tap-nya nih sama-sama sweat gitu. Di back tap maksudnya. Heel tap-nya juga sweat, tapi kalau yang zaman dulu ini sweat sintetik. Nah, kalau yang zaman sekarang nih benar sweat asli. Tapi ini pigskin dari people ya. Sama kayak di bagian stripes-nya dari people sama-sama kelihatannya sweat, tapi yang zaman dulunya ini synthetic sweat. Sementara yang zaman sekarang lebih bagus dari people zaman sekarang. Sweat beneran, lebih tebel, iya. Lebih ganteng lah. Tapi ini pigskin ya dari people. Terus lanjut di bagian ST ini Om. ST ini sama-sama sweat, tapi agak lebih kecil ya yang vintage ya. Sementara yang apa namanya lebih yang lebar. Reissue ini lebih lebar. Oh sama toe cap-nya juga nih. Toe cap-nya yang vintage-nya dari people lebih kecil, yang lebar, iya. Lebih lebar sedikit gitu. Masuk ke tongnya. Ya, tongnya zaman dulu nggak ada lace loop. Meskipun sama-sama sweat leather, yang sekarang nih ada lace loop. Gunanya apa lace loop Om? Jadi lace loop ini gunanya ketika dipakai biar tongnya nggak miring, iya, jatuh tenggelam gini gitu. Iya. Nah, zaman dulunya nggak ada lace loop. Tapi di masuk ke dekorasi atau logonya, zaman dulu nih ada yang bikin ganteng nih. Ada tulisan Bali terus di bawahnya Made in France. Kalau yang sekarang Bali aja. Kalau yang sekarang udah Made in Vietnam. Vietnam. Ini lebih kecil. Lebih kecil. Yang lebih seksi aja menurut gue sih. Lebih slim ya. Oh ya, ini ada perbedaan juga nih Om di lacesnya. Yang zaman sekarang ini pakai polyester. Nah kalau yang zaman dulu bagus nih Om. Ini cotton Om. Iya cotton. Enak aja dilihatnya cotton. Lanjut dari people ke bagian dalam atau bagian lini. Nih kita lihat di bagian lini. Nah sama-sama sintetik nih dari people untuk collar lining-nya. Yang zaman dulu sintetiknya belum lupas iya, ya. Belum. Produksi zaman dulu dari people ini kalau apa namanya? Zaman sekarang sintetiknya cepat banget ngelupas. Ini udah sepatu umur 40 tahun lebih belum ngelupas. Nah, ini sama-sama apa namanya sintetik. Nah, tapi di sini ada kayak tambahan apa? Webbing. Ini gunanya buat nutupin ini Om, jahitan. Nah, jadi ini di sini ada juga warna putih. Ada. Sama. Sama kok. Buat nutupin jahitan. Lebih kecil doang. Lebih kecil. Terus quarternya nggak ada dari people. Quarter lining maksudnya. Quarter lining nggak ada. Kan ini uppernya langsung. Bisa kelihatan nih tekstur sweatnya. Terus masuk ke bagian ujung atau fem. Fem liningnya ada nih Om. Di bagian ujungnya tuh. Nah di bagian depan sini. Yeah. Ini namanya fem lining. Gunanya agar shape sepatu itu nggak meleot gitu. Yeah. Biar kokoh gitu. Itu fungsinya fem lining. Untuk insole motifnya hampir identik. Tapi kalau yang vintage nih agak kelihatan seratnya ya. Oh, yang zaman dulu insole-nya ada arch-nya nih. Tuh. Oh iya. Ada arch. Yang sekarang nggak ada nih arch-nya nih. Polos gitu aja. Gitu dari people. Masuk ke bagian bottom. Ini bottom-nya ciri khas Adidas laser banget nih Om. Grip-nya itu emang buat santai, nggak buat olahraga gitu. Ini hampir identik ya, tapi kalau yang vintage ini seperti di sini garisnya 4 ya. Iya. Ini sekarang 3. Biar ngepasin 3 ya, garis, jangan 4. Ini juga dia lebih banyak kayaknya deh. Teksturnya ya. Teksturnya lebih berantakan. Ya. Lebih berantakan. Ya. Ini lebih clear. Lebih rapi. Lebih rapi. Ya karena zaman dulu mungkin masih produksinya masih apa namanya? Mesinnya nggak secanggih zaman sekarang gitu untuk itu. Untuk logonya hampir identik, sama. Kalau yang zaman dulunya ini lebih slim, zaman sekarangnya ini agak lebih presisi ya. Yeah. Terus di bagian bawah nih Om, yang vintage yang ada tulisan nih Om, size-nya sama-sama size 8,5 UK. Yang zaman sekarangnya nggak ada. Ini memang gitu ya? Mm-mm. Yang lama belum ada copyright-nya. Iya, belum ada R-nya. Mm-mm. Oh ya tadi di bagian sisi samping juga sama nih Om, ada tulisan Adidas, identik. Tulisan Adidasnya, tapi ini Om sama-sama sepatu kanan nih. Yang ini logo Adidas sih di sebelah kiri, belakang. Ini sebelah kanan. Ini udah standar yang sekarang tuh logo Adidas tuh sebelah kanan. Ini kalau yang ini tuh sebelah belakang.
masih di belakang. Biar sama-sama belakang. Kalau ini harus sebelah kanan kalau yang modern. Nah, tapi kebalikan di sini nggak ada R-nya, ini ada R-nya. Iya, zaman dulu ada R-nya, sekarang R-nya udah dihilangin dari Pro. Ini kalau yang baru kan ada tong leaning-nya gini nih. Ada padding foam ya. Padding foam. Zaman dulu juga ada om, bener identik sama zaman dulu. Jadi biarpun tongnya leather, di sininya nyaman, ada foam-nya. Tapi yang vintage-nya di quarter leaning-nya ada kode tulisan apa nih? Kayak semacam kode produksi ya, kalau zaman sekarang nggak ada. Iya betul, 17. Dan kalau yang zaman dulu nggak ada size label, jadi tulisan made in France-nya di depan. Tong. Kalau zaman sekarang ada size label-nya nih. Made in Vietnam, size 42/3 atau 8,5 UK. Produksi Januari 2024, artikel number-nya IG6195. Om, lo kalau disuruh milih, bagusan zaman dulu apa zaman sekarang? Susah tuh pertanyaannya. Gue lebih suka ini sih. Vintage, iya sih. Dari iya. Aduh, firm banget ya. Ganteng banget iya. Ya. Shape-nya juga masih slim. Iya. Kalau ini shape-nya cenderung agak lebar gitu kan. Ini lebih slim ya, made in France-nya. Lebih slim. Itu tadi, karena ST-nya lebih kecil sama toe box-nya lebih kecil dibanding yang modern. Modern. Hanya warnanya segeran yang ini, yang baru. Yang baru. Kalau untuk warna yang baru, tapi kalau untuk shape, temen yang vintage. Shape, temen yang vintage. Bagus ya, tipe. Ini kecil ini seksi aja sih menurut gua. Iya, tong logonya ya. Iya, tong logonya. Tong logonya. Meskipun sama-sama di sablon nih, Dead People, tapi lebih kecil dia sablonannya dibanding yang modern. Ini sablonannya nyatu banget ya. Tuh lihat. Iya, meresap ke leathernya ya. Iya, bener. Ini sablonannya kayak meresap. Udah kayak menyatu. Meresap ke leather. Kalau ini kan sablonannya di atas leather ya. Iya. Menempel di atas leather. Kalau yang zaman dulu seolah-olah sablonannya meresap ya. Nah, ini ada stitchingnya ini. Stitching yang tong leaning tadi nih ya. Sama yang ini. Baca tongnya. Oh iya, tongnya kayak lebih panjang yang zaman dulu. Iya. Sekarang lebih. Yang tadi gue bandingin sama yang ini nih. Iya, stitchingnya. Iya. Padahal sama kan? Sama. Di sini. Cuma zaman dulu tongnya agak sedikit lebih panjang. Lebih panjang. Om. Kira-kira nih, kalau ada yang mau beli ini sepatu, gimana nih om? Tidak dijual. Kenapa tuh om, alasannya? Ini salah satu holy grail gue. Dari gue punya ini tuh, gue bangga punya koleksi Adidas gue tuh salah satunya punya Bali ini. Arsip ya? Arsip sejarah ya? Iya. Karena gue mau mengembalikan semua Island series yang Pulau Indonesia ke Indonesia. Gitu. Misinya mulia dari itu. Dan ini masih ada satu lagi. Satu tuh dua ya. Gue pernah lihat fotonya masih ada dua lagi sebenarnya. Yang coklat sama yang agak. Oh, yang modern. Ya. Yang lama juga. Yang lama juga. Yang made in France. Coklat, abu-abu, abu-abu, sama satu lagi. Gue ada nih. Malah ada tiga malah. Ya. Ada tiga orang, betul. Gue yang tahunya dua. Mau nyari lagi tuh? Tiga. Harus. Oh. Itu misi seumur hidup gue. Ngumpulin Bali bersama saudaranya hilang. Iya. Kasian dia sendirian. Tapi udah berdua sekarang. Oh, berdua. Sama si adek. Enak banget. Manis banget dari people ngeliatnya. Yang modern sama yang vintage. Oke, dari people. Makasih udah nonton episode Trainer Review kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kalau ada Adidas yang ada di sini mau dibahas, boleh banget. Silahkan tulis di kolom komentar. Follow juga nih akunnya Om Pedro di Pedro Wecen. Terus follow juga akun Instagram kita di Dari Tadi Das Fan. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Dadah!